mingguan ya, sekitar jam segitu. Saya duduknya posisi di sini, emang saya di sini. Mobil di sebelah sana, dari arah sana, berhenti di sana. Saya sih nggak kira bakal akan dibuangnya, nggak akan dah. Saya ngiranya malah, oh mungkin buang air gitu, atau mungkin ada sesuatu entah muntah entah apa, intinya seperti itu. Nah setelah tidak lama, ayah 5 menitan lebih lah, mobil jalan ke arah sana, ODGJ, mobil ODGJ. Ternyata saya lihat yang awalnya di sana nggak ada orang, ternyata orang yang diturunin itu ada di sana. Gitu. Ya pikir saya karena orang itu jalan ke arah jembatan awalnya, jalan dulu ke arah jembatan. Oh pikir saya mungkin udah sehat karena turun dari mobil itu kan. Yang kita tahu kan mobil ODGJ, mobil orang-orang yang kena gangguan mental jiwa. Dari arah sana ke sini ke warung, dia jongkok di sana ngelihat ke arah kita gitu. Setelah itu dikasih sama anak-anak rokok karena dia minta rokok gitu. Kita kasih rokok. Ini hari pertama dia datang. Nah hari pertama dia tidak di sini, tapi dia masih berjalan-jalan ke arah sana sampai saya tutup. Keesokan harinya dia kesini ke warung, duduk di sini, minta makan, minta kopi, minta rokok, sambil ngasih uang 5.000 ke saya. Sama saya nggak diterima uang itu, bawa aja gitu. Nah setelah saya kasih makan, minum dan lain-lain, setelah saya buka maghrib, setelah maghrib dia bilang, ibu gatel, mandi. Dia sendiri yang minta mandi ke saya. Minta baju, bu baju, ya nanti ibu bawain baju. Yang mandiin bukan saya, tapi anak saya, yang lelaki. Tapi saya, anak saya di sini semuanya kita. Sempat kita video juga waktu dia mandi. Saya mandiin, saya gantiin baju, saya kasih makan lagi, dan saya suruh istirahat. Saya suruh istirahat pertamanya di warung saya. Ada 2 hari lah dia di sini, setelah itu keesokannya dia pindah ke sana, ke rumah kosong itu, sampai almarhum meninggal. Itu ceritanya. Kebetulan ada acara buber di warung sini, anak-anak Aerox, itu juga gabungan sih, bukan cuma anak Aerox aja. Kebetulan lebih dari 15 orang. Iya ada orang anggota BPBD. Ya setelah turun mah anggapan saya man awalnya sehat, cuma anak-anak kan belum berpikir ke sana. Nah setelah orang itu kesini, si ininya Ricky ini pas kesini, baru kita tahu gitu kalau oh ternyata dia diturunin tuh mungkin dibuang gitu. Jadi istilahnya dibuang gitu, karena emang benar-benar telantar, nggak pakai sendal. Terus badan kurus, celana kedodoran, muka udah kusam, baju udah beletak-beletak, udah nggak putus weh. Iya, saya kasih makan dulu. Ya, jam 6:30 ya, kita nganterin makan ke sana. Anak saya yang biasa nganterin makan, anak saya yang laki-laki, yang selalu nganterin makan, minum dia. Nah, 7:30 juga kita mau kasih rokok ya. Dia masih udah mulai apa tuh? Tiduran aja, udah nggak bisa duduk lagi. Saya sama anak laki-laki. Jam 2:20 dini hari. Pas diturunin dari mobil? Iya. Oh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!